Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat, pokoknya ingat Blazer, ingat showroom spesialis mobil Opel Blazer yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, Rumah Blazer Sidoarjo. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer Sidoarjo. Dan untuk mobil yang akan kita review kali ini sahabat, basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 97 yang sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Little Monster ya, dan warnanya hitam dop. Sangat keren dan gagah, simple tapi gagah dan keren guys. Baik, langsung aja kita akan memberikan review lebih detail untuk mobil yang satu ini. Sahabat semuanya, untuk mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 97, aslinya, basicnya, dan standarnya bawaan dari pabrik adalah yang masih mata belo ya. Jadi belum mata sipit seperti ini, masih mata belo. Dan untuk mobil ini sudah kita upgrade ke mata sipit tahun 2000 ya. Jadi grill setnya sudah kita upgrade ke grill set yang model mata sipit tahun 2000 guys. Kita ulas dulu dari sisi tampilan depannya. Kemudian sahabat, untuk bagian bumpernya, bagian bumpernya yang ini bukan asli mobil Blazer tahun 97, tetapi sudah kita upgrade juga dengan bumper yang model Montera tahun 2000 ya. Jadi untuk bumpernya ini terbuat dari plat baja kalau bumper model Montera tahun 2000, dan lebih elegan, lebih simpel tapi sangat bagus. Jadi untuk tampilan bumpernya depan, ori bawaan mobil Blazer SOHC tahun 2000 yang kita lakukan upgrade ke Blazer tahun 97. Kemudian sahabat, untuk menambah gagahnya mobil ini, bagian depannya juga sudah saya beri tanduk ori Blazer ya. Ini tanduk ori bawaan mobil Opel Blazer nih guys, terutama tanduk seperti ini bawaan mobil Opel Blazer tahun 2002 dengan tipe DOHC LT ya. Jadi kita sudah beri tanduk punya DOHC LT tahun 2002. Jadi dari sisi tampilannya mobil ini sudah modif dan upgrade tahun 2000 serta simple dan lebih condong ke American style guys. Simple modifnya tapi gagah. Baik sahabat semuanya, sebelum kita membahas yang lain, untuk bodinya, bodinya ini kemarin saya dapatnya warnanya hitam dop tapi cat ya, hitam dop tapi cat, supaya lebih baru lagi daripada saya cat. Untuk cat hitam dopnya yang bawaan mobilnya, saya lakukan cutting stiker baru ya. Ini cutting stiker baru guys, baru tadi malam ini kita kerjain selesai. Jadi untuk bodinya otomatis warna dopnya ini sangat mulus karena cutting stiker baru dengan bahan Oracle. Jadi sangat bagus ya, warnanya hitam dop. Kemudian sahabat, kita menginjak ke bagian yang lain. Untuk menambah gagahnya mobil ini, bagian sisi depan juga sudah saya lakukan penambahan variasi deflektor bagian depan baru. Kemudian juga untuk airflow atau air scope juga baru kita lakukan penambahan agar lebih maco guys.
serta untuk antena. Antena ori bawaan mobil Opel Blazer masih tertancap bagus, mencakar langit mencari kebahagiaan, guys. Mantap jaya. Kemudian untuk grill set depan kaca atau panggangan sate, biasa rekan-rekan menyebutnya, kondisinya juga bagus. Nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Begitu juga dengan kaca depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya utuh ya. Kemudian menginjak ke bagian spionnya. Sahabat, untuk spionnya sudah kita lakukan penggantian dengan spion asli Blazer tapi yang punya SOAC. Jadi lebih lebar tapi juga nggak mudah patah, karena ini bisa ditekuk seperti ini ya. Jadi lebih bagus ya. Nih, bisa ditekuk seperti ini. Kemudian untuk bagian atas pintu sudah kita lakukan penambahan untuk talang air yang model slim. Dan untuk roof rail bawaan Blazer tahun 97 masih ada. Bahkan ini saya lakukan penambahan dengan roof rack ya. Jadi tampilannya simple tapi sangat gagah, apalagi dengan warna hitam dop, keren guys. Oke, lanjut ke bagian belakangnya dulu. Bagian belakang, di mana mobil ini bagian belakangnya stop lampnya sudah saya lakukan penambahan, saya beri cover stop lamp atau pelindung stop lamp variasi agar menambah gagah. Kemudian untuk bagian atasnya juga sudah saya beri baru spoiler, guys. Mantap jaya, guys ya. Kemudian sahabat, di bagian bawah mobil ini terutama bagian ban dan peleknya, di mana peleknya sudah kita ganti dengan pelek model variasi model celong ya, sangat bagus. Kemudian untuk bannya menggunakan ban ukuran 31 MT, kondisi bannya 65-70% ya. Om, bannya nggak baru tak? Boleh, baru, ada harga, ada rupa ya. Kalau ban baru nanti bisa dikondisikan. Ini sengaja saya beri ban tidak baru, ban bawaan mobil Blazer pada saat kita dapat. Cuma nanti apabila mungkin ada yang berkeinginan untuk diganti dengan ban baru ukuran 31 MT juga bisa. Tujuan saya agar harganya nanti tidak terlalu tinggi ya, kalau tidak dengan ban baru. Karena dengan ban baru ukuran 31 MT kemarin beli merek Kanati, guys, 4 biji seputar 7 juta kurang 100 ribu kemarin untuk ukuran 31 MT ya. Jadi untuk bannya tetap ban second saja dulu ya, nanti apabila ada yang request silakan. Oke, lanjut ke bagian atas bannya. Sudah saya lakukan penambahan dengan over fender ya, baru juga guys, over fender baru, di mana pekerjaannya juga kita lakukan dengan bagus. Nah, ini sealer-sealernya sangat-sangat rapi ya. Kita lihat yang bagian belakang. Mantap, guys. Baik. Sampai semuanya, sekarang kita akan menginjak melihat untuk kondisi interiornya. Untuk interiornya terutama door trim ya, bagian pintu sebelah kanan depan kondisinya juga bagus. Dimana kalau tipe DOAC biasa bukan LT, terbuat dari bluedruh seperti ini dan cukup bagus dan terawat, guys. Kemudian untuk joknya juga sudah di cover ya, joknya sudah di cover bagus. Warna senada, warna hitam, perpaduan dengan merah. Kemudian untuk door trim sebelah kiri depan, guys, juga kondisinya bagus. Untuk dashboardnya, terutama kisi-kisi AC juga kondisi bagus, guys. Serta untuk mobil ini sudah dilengkapi juga dengan double din, ya. Sudah ada double dinnya.
Untuk konsol box-nya juga ada. Kita lihat untuk baris kedua. Untuk door trim sebelah kanan belakang, kondisi juga sangat bagus, bersih, rapi, terawat. Untuk joknya juga bagus, sudah di cover warna hitam. Dan untuk tampilan belakangnya, guys, kalau tiba DOAC, kursinya ada dua baris, kemudian di sini ada tempatnya ban serep ya, ada tempat dan ban serep. Dimana untuk bagian bagasinya sangat luas, cukup apabila nanti pada saat touring diberi kasur, guys. Tampilan plafonnya juga cukup bersih, rapi. Baik. Sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya ya. Kondisi mesinnya seperti apa? Kondisi sehat ataukah bagaimana ya? Kita coba untuk on-kan untuk engine-nya, guys. Mantap jaya, guys. Wush, mantap, guys. Tarikannya responsif sekali. Dan untuk tekanan ulinya benar-benar bagus. Sahabat, perlu diketahui, mobil ini sebelum saya beli sama pemilik sebelumnya sudah dilakukan overhaul ya. Jadi untuk mesin insya Allah kondisinya benar-benar sangat sehat, kondisi sangat halus dan siap pakai, karena barusan overhaul habis 15-16 juta, guys. Jadi untuk mesinnya insya Allah kondisi mantap jaya. Baik, kita lihat dari ruang mesin, guys. Knalpotnya mantap, guys. Agak semi brung ini ya, mantap jaya. Oke, kita lihat untuk kondisi mesinnya ya. Kita akan coba kita gas-gas seperti apa. Untuk mesinnya pada saat kita gas-gas dan los gas tidak ada suara yang mencurigakan, jadi tak-tak atau apa. Kita coba lagi. Mantap jaya, guys ya, mesinnya mantap jaya. Baik, seperti biasanya pada saat kita nyoba mesin, kita akan selalu periksa untuk knalpotnya apakah keluar asap hitam ataukah asap putih atau tidak keluar asap. Nih, tidak keluar asap hitam maupun asap putih ya. Knalpotnya lumayan ngebrong ini, guys. Mantap. Jadi sebagai indikator bahwa mobil kondisi sehat dan siap pakai, guys. Oke, kita gas-gas lagi. Kita coba lagi ya dari driver ini, dari ruang cabin. Knalpot ya, guys, mantap, guys. Dan tarikannya benar-benar jos, responsif, guys. Oke, kemudian untuk double din-nya juga kondisi baru ini, guys. Kondisi baru dan aktif. Kemudian untuk AC-nya kita coba. Mantap jaya, guys ya. Langsung nyes ya. Untuk AC-nya juga kondisi sangat dingin, guys. Baik. Sahabat semuanya, sementara itu review secara singkat dari kita untuk mobil yang satu ini.
Saya garis bawahi lagi, sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 97 yang sudah kita upgrade ke tahun 2000 dan sudah kita lakukan modifikasi dengan konsep modif model Little Monster. Dan untuk kondisi unitnya, platnya H Semarang, pajaknya hanya 1 juta rupiah, kondisi suratnya juga hidup ya, platnya sampai 2026. Serta untuk mobil ini sudah modifikasi serta kita lakukan restorasi. Dan untuk harganya kita langsung patok harga net aja guys, nggak usah ribet-ribet nego-nego yang nanti malah kemahalan ya. Jadi langsung saya berikan spesial harga promo net di angka 55 juta net. Silakan diambil untuk mobil yang kondisinya sudah modifikasi dan juga siap pakai. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blanti Keburuma Blazer, Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.